Okey, saya ingat kita tunggu sampai 12.5 minit eh, bagi masa lagi 4 minit untuk sahabat-sahabat kita join. And then 12.5 minit saya mulalah ya. Okey. Ni duduk dalam kereta ni di apa? Di Dewan MRSM untuk urusan apa? Urusan undi awal. Kan tadi pi ambil peti undi di balai polis ni tengah duk tengok orang undi. So esok undi awal ada 8 saluran, 4 saluran untuk polis, 4 saluran untuk askar. Ya. Yeah. Lepas tu kita sekarang ni tengah duk terima undi pos lah. Yeah. So insyaAllah kita harapkan JPM Polis ni yang menguruskan Parlimen Padang Besar dan juga DUN ni akan dapat menguruskan pilihan raya ni dengan baik lah. Okay, jadi kita punya perjumpaan hari ni lebih kepada nak bincang lah. Bukan nak bincang lah, saya nak bagi apa sedikit taklimat lah ya tentang apa ni hari Jumaat nanti ni. Sebab sampai sekarang ni kita pun tak dapat lagi satu makluman tentang cuti yang akan diberikan oleh kerajaan pada hari Jumaat. Jadi kita kena ambil langkah awal lah persediaan. So kalau cuti tak apalah, kita cutilah. Tapi kalau tak cuti, saya ingat kita kena ambil cuti lah kot. Yang tu kita nak bincang pada hari ni. Jadi minta tolonglah lah. Mungkin within apa ni, orang kata short notice ni, ada kawan-kawan kita yang apa, yang tak sempat masuk ke apa ke. Jadi minta tolong maklumkanlah melalui PGB dan juga apa MPSM dan juga MGB. Cuma nak tanya, ada makluman ke tentang Cikgu Sapuandi ni? Katanya tadi dia kemalangan. Ada siapa-siapa ada dapat makluman tak? Dia accident kemarin tuan. Oh, accident kemarin. Orang langgar dia ke apa? Dia naik kereta, dia naik motor. Dia naik motor besar. Oh, pi mana? Tak tahu pula tu. Ada kawan-kawan. Okey. Motor patah lah maksudnya. Tak dapat maklumat, tapi motor dia tu teruk lah. Ya ke? Okey. Tak apalah, saya ingat petang ni kalau free nak minta Ustaz Syarul Ejah tengok kot saya boleh pergi melawat ke apa. Asal dia bukan dengan dia seorang-seorang. Okey. Dia bukan dengan grup lah. Dalam maksud dia bukan kata orang langgar ke apa, dia seorang-seorang. Oh, jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Dia memang ada big bike lah. Asalnya ada. Okay, baik, tuan-tuan, seminit lagi. Dah 80 baru. So, maksudnya ada lebih kurang 20 lagi lah yang tak masuk. Minta nanti ya, tolong maklum ada kawan-kawan kita lah. Melalui PGB dan juga MPSM. Okey, tepat 12.5 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hashtag Jurnal Educator, salam Timbit 2022. Jadi pertama sekali, terima kasih kepada semua yang menyertai libat urus kita secara online pada tengah hari ini. Okey, jadi apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah tentang kita melihat kepada keperluan sekolah-sekolah, iaitu sebanyak 80 berapa ayat umidi? 83 atau 86? 86 tuan, 86. 86 sekolah. Minta tolong, okey, 86 sekolah kita yang terlibat sebagai pusat mengundi, dan juga banyak juga cikgu-cikgu kita juga yang terlibat sebagai petugas. Dan saya mendapat makluman juga ada juga cikgu-cikgu kita yang masih kena balik ke kampung untuk mengundi. Jadi kita ni menanti-nantikanlah pengumuman daripada kerajaan ni untuk cuti pada 18 hari bulan tu. Tapi nampaknya masih belum ada apa-apa pengumuman. Okey, jadi saya bincang dengan Cikgu Midi semalam. Saya kata
kita ambil keputusan lah ya, bahawa kita nak meminta lah kerjasama daripada semua pihak sekolah ya, untuk mengambil cuti pada 18 hari bulan, iaitu pada hari Jumaat, memandangkan 86 pusat mengundi ni daripada pagi lagi pihak yang akan menguruskan mengundi ni akan masuk ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan untuk buat susunan meja dan sebagainya, buat persediaan lah ya. Okey, cumanya saya dan Cikgu Midi dah refer pada BPSH tentang apakah jenis cuti yang boleh dibenarkan. Mula-mula kami ingatkan boleh dibagi cuti peristiwa, tetapi rupanya tadi kami baru buat rujukan tak boleh diberikan cuti peristiwa. Jadi kita nak minta semua sekolah lah untuk melancarkan proses pengundian, beri peluang kepada yang bekerja, yang bertugas, yang nak balik mengundi dan sebagainya, supaya semua sekolah ya, semua sekolah di Negeri Perlis mengambil cuti ganti pada 18 hari bulan. Jadi permohonan ni tuan-tuan boleh hantar kepada SPS dan saya akan luluskan lah. Jadi automatik lah, kalau tuan-tuan hantar maka akan diluluskan. Dan saya minta kalau boleh semualah, walaupun ada sekolah yang tak terlibat, untuk ambil cuti ganti supaya kita boleh selaras. Tapi kalau ada tuan-tuan yang tak mau ambil, saya minta ambil jugalah kalau boleh, no? Supaya senang. Tapi kalau tuan-tuan tak ambil pun susah lah. Nanti cikgu-cikgu tanya, oh pasal apa sekolah lain cuti, ambil cuti, kita tak ambil. Jadi macam tu lah. Cuma saya tak boleh paksa lah benda ni kan. Tapi saya harap dapat kerjasama semua lah, no? Okey, itu agak faham lah 18 hari bulan. Okey, jadi untuk cuti ganti ni, kita juga nak selaraskan untuk ganti semula pada 26 hari bulan 11. Maksudnya hari Sabtu tu 26 bulan 11 kita akan ganti semula yang kita bercuti pada hari Jumaat tu, dan jadual ganti pada 26 bulan 11 tu adalah jadual pada hari Jumaat. Jadi tak bolehlah ganti ambil jadual hari lain pula ya. Okey, harap yang tu pun clear. Okey, dan seterusnya mungkin tuan-tuan juga tertanya tentang bagaimana pula dengan pejabat kita ni. Okey, pejabat kita ni dia sebenarnya kalau cuti ganti ni dia on macam biasa lah. Maksudnya pekerja kita ni kena hadir, termasuk juga pekerja pembersihan dan sebagainya, dia tak terlibat lah dengan cuti. Okey, jadi walaupun saya orang kata apa, letak pada budi bicara lah kepada tuan-tuan, sebab contohnya macam ketua dan guru besar, dia kerja ikut masa pejabat kan. Jadi kalau hari Sabtu tu, kalau dia kerja Jumaat tu, takkanlah pula hari Sabtu tu sekolah dia tak ada. Jadi yang ni saya minta budi bicara tuan-tuan lah. Bermaksudnya Jumaat tu mungkin tuan-tuan kena hadir ke sekolah juga, dan pada hari Sabtu yang kita ganti tu pun kena hadir ke sekolah jugalah di situ ya. Okey, kemudian tuan-tuan juga mungkin tertanya-tanya apakah akan berlaku kalau kerajaan buat pengumuman cuti. Jadi kalau kerajaan buat pengumuman cuti pada hari Jumaat tu, maka otomatik terbatal lah permohonan cuti tuan-tuan ni. Jadi tak payahlah kita ganti pada 26 bulan. Dan saya pun memang berharaplah kerajaan akan buat pengumuman ini. Okey, dan permohonan-permohonan ini tuan-tuan boleh hantar kepada SPS lah, dan saya akan luluskanlah semua, tak ada isu lah ya, untuk kita bercuti. Okey, saya rasa yang itu je lah yang saya nak maklumkan ya. Cuma saya juga mohonlah tuan-tuan supaya maklum pada cikgu-cikgu, bila makin dekat nak mengundi ni, kena fahamlah tata cara penglibatan mereka dalam parti-parti ni semua. Setakat sekarang ni kita dah dapat tiga laporan secara lisan memohon untuk kita kemukakan kebenaran cikgu-cikgu kita ni terlibat dalam politik ni, sebab mereka kata mereka nampak cikgu kita ni terlibat menyokong parti-parti politik ni secara aktif. Jadi saya minta di bawah tuan-tuan dan puan-puan, pastikanlah cikgu-cikgu ni maklum kalau mereka nak terlibat ni, mereka kena ada kebenaran khas lah. Dan juga saya juga mohon supaya tuan-tuan pengetua dan guru besar maklumkanlah kepada cikgu-cikgu kita ni supaya keluar mengundi. Ni saya bukan kempen undi parti mana-mana, saya kempen keluar mengundi, sebab itu tanggungjawab kita. Tambah pula kita ni adalah kaki tangan kerajaan. Nak pangkah apa, itu saya tak mau sibuk lah.
Okey, so mohon dan juga pada pengetua yang ada pelajar tingkatan 6 yang boleh mengundi, juga jumpalah pelajar ini dan mohon supaya mereka ini mengundi. Ha, pergi mengundi ya. Saya rasa dia automatik lah di kawasan-kawasan ni, dia boleh check di online saja. So itulah yang saya nak maklumkan. Saya harap semua sekolah akan mohonlah cuti ganti ni pada 18 dan diganti pada 26. Harap sangat semua sekolah akan mohon. Jangan ada sekolah pula yang 18 ni yang bersekolah. Tapi sebenarnya ini tak boleh paksa tau. Kena terutamanya yang tak terlibat lah. Ini saya minta jasa baik untuk kita sama-sama bekerjasama lah. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang maklumat yang saya sampaikan ini? Silakan. Okey, nampak macam semua faham. Semua tuan, gembira. Waalaikumsalam. Tuan, tentang PPM ya. Ni, pembantu pengurusan murid ni. Aha. Sebab kalau bercuti, mereka bertugas macam biasa. Kemudian pada hari Sabtu ganti nanti, mereka pun perlu hadir. Itu macam mana tu? Kita bagi itu yang pada hari Jumaat. Itu yang saya kata budi bicara tu, bagilah cuti Jumaat tu sebab tak ada budak. Suruh dia pemain hari Sabtu lah. Okey. Okey, macam tu lah. Baik, tuan. Terima kasih. Okey, ada lagi nak tanya? Adakah sekolah yang tak mau ambil cuti sebab sekolah dia tak terlibat? Assalamualaikum, Cikgu Naim, tuan. Okey, sila. Mesti ganti 26 bulan ke tuan? Tak boleh tarikh lain. Okay. Kalau dapat tu kita nak selaras lah pada 26 bulan tu. Tetapi kalau ada apa-apa perkara yang tidak membolehkan sekolah mengganti pada 26, maka bolehlah buat permohonan ganti pada tarikh lain kepada SPS. Buat satu surat je lah. Tapi saya harap kalau dapat lah kita selaras lah semua sekali ganti 26 tu. Kalau tak boleh juga, boleh hari lain dengan ada satu surat lah. Okay. Tak ada isu tu. Okay, terima kasih tuan, jelas-jelas. Baik. Ada lagi? Okay, kalau tak ada, saya minta tuan-tuan minta Rani terus isi borang lah tu. Isi borang, esok main hantar. Jadi saya boleh luluskan. Kalau ada pengumuman, cuti 18, automatik semua tu terbatal lah. Tak payah duk ganti lah. Okay. Okey, baik. Terima kasih. Selamat berhari raya lah, berpilihan raya. Okey. Semoga okey kita memilih calon yang tepat. Okey, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Ya, sama.